Mama Gap. Assalamualaikum. Ya. Yang. Waalaikumsalam. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Mama Gap di motor. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview pemasangan lampu ini. Lampu yang super terang. Oke, ini punya CRF. Lampunya kayak gitu. Us. Terang sekali. Oke. Seperti apa cara pemasangannya? Simak video sampai habis. Oke, terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Nah, lampu ini sebenarnya sudah PNP, jadi kita tinggal pasang-pasang saja tanpa ada perubahan yang cukup berarti. Ya, jadi untuk bagian ininya kita pasang seperti ini. Malah nggak ketok. Kita pindah. Kita rada padang. Nah, ini ya. Nah, untuk bagian dudukannya seperti ini. Juga kalau bagus. Nah, seperti itu. Jadi kita pasang ininya, besinya tetap kita pasang. Terus lubang lampunya itu kita pasang yang bagian atas. Oke, kanan kiri sama. Terus untuk ininya juga sama. Pernya masih kita pasang ya, per di dalam itu masih. Oke, terus yang belakangnya kita kasih mur. Nah, untuk jauh dekatnya, kita penyesuaian. Jadi kita pasang dulu terus kita setel-setel kayak gitu sesuai dengan keinginan. Jadi jangan dibaut dulu sebelum ininya oke. Nanti ini bautnya dua ya, murnya dua biar enggak muter-muter. Nah, itunya dua, nanti kita pasang dua. Ini belum karena belum kita setel. Terus untuk lampu kabelnya kita tinggal pilih salah satu, nah kalau kita pengen ikut gak ketok malahan bentar. Nah, kalau kita pengen ikut yang lampu jarak dekatnya, kita sambung ke warna putih sama hijau. Jadi yang hitam itu ikutnya hijau, hitam itu masa. Terus yang merah kita ikutkan ke putih atau biru. Kalau pengennya yang ketika dekat dia nyala, kita tinggal pasang ke yang putih. Oke, kalau kita pengennya yang jauh yang nyala, kita pasang ke yang biru. Itu ya. Ini Mas Gap dijajal dulu. Selasinya hilang. Yo engko tukune. Ki entuk kabel ana. Yang putih merah. Putih merah. Jadi tadi sita ana. Putih merah. Bener apa ora? Jo, lagi kan gini. Putih tuh yang ini ya, putih yang ini. Loh. Putih yang tengah. Nah, putih yang ini. Udah Mas Gap. Ah, kesuan Mas Gap. Terus hijau dapat hitam. Dapat putih Mas. Dapat hijau. Nah, hitam. Terus kita on-kan. Ya, ini kondisi dia mati ya. Nah, bentar. Mati, terus ketika kita dekat dia nyala. Biur. Kalau jauh mati, dekat nyala. Jauh mati, dekat nyala. Nah, kayak gitu ya. Ya, cukup simpel dan gampang. Terus memang lebih terang sih nyalanya daripada standarnya. Tapi biasanya kelemahannya kalau lampu yang kayak gini dia nggak terlalu bisa melebar. Nggak kayak di maker. Kalau ini cukup ngelutek. Ngelutek tuh bahasanya apa sih? Ngumpul, cahaya ngumpul, nggak bisa nyebar ke seluruh jalanan. Nah, kayak gitu. Oke, seperti itu saja. Nanti kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, video kali ini kita akhiri. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.